Kalau pada umumnya permissivity itu ukurannya 1000, 1500 dan 2000 RPM. Kali ini kita bakalan berkenalan dengan ukuran 1800 RPM. What? Yes, kalian enggak salah dengar ya. TDR baru aja rilis ukurannya 1800 RPM. Di mana ini cukup unik banget. Memang kalau kita tarik ke belakang ya, kebanyakan ukuran yang tersedia adalah ukuran 1000, 1500 dan 2000 RPM. Di mana ukuran 1000 itu digunakan untuk mesin standar, 1500 pada mesin bore up dan 2000 untuk kompetisi ya. Jadi agak berat memang kasusnya kalau yang pakai 2000 karena aku sudah mengalaminya. Sebelumnya aku sudah pernah coba ukuran 1000, 1500 dan 2000 dan menurutku ya itu sudah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadinya apa yang membedakan dengan 1800 ini? Patut kita pelajari kali ini. Jadi, apakah TDR mengeluarkan 1800 itu hanya untuk gimmick atau pansos atau semacam kayak ya bikin sesuatu yang berbeda? Ya jelas dong. Enggak. Karena permissivity ukuran 1800 ini punya kayak karakter tersendiri. Kebutuhannya berbeda ya. Ini aku ketahui karena dari infonya adalah TDR langsung ya. 1800 itu digunakan pada motor yang sudah bore up plus stroke up. Jadinya untuk beberapa kalangan itu menganggap bahwa 1500 itu masih lembek. Tapi kalau pakai 2000, wah terlalu keras. Jadinya dibuatlah dengan ukurannya 1800 RPM. Nah, untuk penampakannya itu kurang lebih seperti ini. Ya. Warnanya juga khusus yaitu biru toska atau biru apalah namanya, yang penting aku lihat sih agak-agak biru-biru gitulah ya. Dan ini juga enggak semua motor ada. Ya, ini hanya untuk di beberapa motor yang aku ketahui, yaitu khusus untuk NMAX, Aerox dan juga XMAX. Ya, ini baru ini aja yang ada. Dan untuk kedepannya apakah di motor lain bakalan ada ya, aku gak bisa jawab karena ya untuk informasinya yang aku dapat hanya sebatas ini saja dulu ya. Jadi untuk barangnya sendiri itu bakalan datang ke tempatku tentunya dan pastinya aku bakalan juga coba ya. Jadi kita bakalan riset lagi seperti apa kemampuan dari permissivity TDR ukuran 1800 RPM ini ya. Jadi aku akan bikin video nanti ke depannya ya. Jadi ini hanya video pengenalannya dulu karena ya aku cuma pengen sharing dulu sebatas ini saja ya. Jadi nanti kita bakalan tes di motorku ya, tentunya sebelum kita naik ke 200cc ya. Jadi ya gak ada sarannya buat kita coba nanti ya. Tenang aja, pokoknya nanti ditunggu aja videoku berikutnya. Oke, dan segini aja dulu hari ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.